Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe Roma. Ada apa? Yuk. Lengkap. Ini dari kemarin tipsin lu. Gimana suasana di sini? Ingin 7 derajat di sini. 7 derajat. Sudah siap kita. Kenapa Anda pakai coklat dan hijau? Oke. Jaket seumur sama Ibu. Oh, dari Ibu lahir. Berarti tahun 2000 itu. Tahun 2000. Oh. 2000 juga. Ini yang Bian pakai? Ya betul lagi. Masya Allah. Belum lahir. Oh, belum lahir ini. Singapura ya? Belum lama itu. Belum lama. Cetik. Ini lagi rekam. Yaudah. Oke. Bonjour dah. Bonjour dah. Gracias. Cappuccino. Cappuccino buatanmu? Cappuccino buatanmu. Numero. Oke. Dadah. Hancur. Jalan ke bus. Ini bengkok banget ini ya, Ip ya. Bi, capek gak, Bi? Bi. Oh, enggak. Oke. Okay. Sip. Mana? Oh, waduh. Belum waras ya. 7 derajat. Oke. Kita jalan dulu. Cuman kayak gitu. Kecilin lagi. Hah? Sebenarnya hanya 10 jam. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan amit-amit Bapak Ibu telat, itu gasnya mati beneran. Dimatikan dari pusat di kantor gitu ya. Karena kalau misalkan dijalankan terus, itu mereka akan didenda, kantornya akan di-charge itu 5.000 euro. Ya, gitu sama polisi. Kalau enggak Pak supir jadi korban, jadi kambing hitam. Karena Ben dia punya SIM 1 tahun. Enggak bisa bawa tur, enggak bisa bawa bus dulu ya. Jadi Bapak Ibu mohon ketepatan waktu meskipun punya uang, Bapak Ibu nggak bisa menjalankan bus ini lagi karena busnya pasti akan langsung otomatis mati karena ada namanya alat takograf, itu Bapak Ibu bisa googling ya. Dan itu kalau di Jepang Bapak Ibu pergi dia masih manual, kalau di sini sistem ada GPS-nya seperti itu. Jadi ketepatan waktu itu sangat vital sekali. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan turun dulu. Oh, ada dua kali ya. Ya, set-set di situ. Turun ke bawah lagi. Iya, Pak. Kuat sekali mereka. Kuat sekali. Papanya kan belum bisa ya itunya paket datanya ya. Oke guys. Nih. Dalamannya lumayan dalam ini. Bisa. Beta udah tuh dapat enggak nih? Mantap tuh. Beta tadi terang. Oke. Dingin banget. Itu mau kayak gini ya. Semua. Mau pada jadi apa? Enggak ada AC.
Bu, karena ini ada aturan dari pemerintahnya kalau saya kamar semuanya. Yang oh gitu. Karena ada beberapa di mana sih. Enggak bisa juga. Apa? Ini enak gak? Oh enak. Oke. Siap siap siap. Tadi kan sempurna. Tadi kan. Grazie, grazie. E beh, quindi mini per Marvel, quindi la Marvel. Padre, mia madre, Don Corleone, Don Susilone, Don Cipino. Tentang tadi ya. Baik. Oh, oke, okay, Pak. Belum. Belum. Serve itu. Oke. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Yuk, mari. Ada ke depan, Bapaknya. Lagi-lagi. Panjangin juga dong, Pak. Oke. Oke, ini Vatikan, negara terkecil. Ebe, namanya Dikian dulu, ini Buffon. Apa sih namanya? Pokoknya itulah. Ini saya, guys. Oke. Mau jalan ke sana dulu foto nih sama moto, yuk kita foto dulu. Ya belum, kamera depan itu berarti lagi. Yo, sekarang sedang berada di mana, Mas Ben? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini senang berada di Vatican City, negara terkecil di dunia. Lalu kita berada di dalam cerita temboknya ya, Basilia Vincenzo del Piero, Alessandro del Piero, Francesco Totti. Lalu ini memang pemandangannya sungguh luar biasa di sini. Mau ornamen-ornamen, ukiran-ukiran. Sana ada Baba. Baba. Ya Baba. Ini sedang di mana? Di Madre, di Padre. Kita lagi di Basilika, di kota Roma, di negara Vatikan. Halo. Itu belum dilebarin. Udah dilebar? Belum. Gagal gue nge-zoom. Bagaimana kesan-pesannya, Bapak? Ya, kesan-pesannya bagaimana? Yang dipelihara ratusan sampai ribuan tahun di tanah sucinya umat Katolik. Disinilah tempatnya. Lihat atasnya. Kalau mau bikin ini gimana? Dengan teknologi yang terbatas pada zamannya. Bian,
Oke, okay, sampai saat ini dulu. Nah. Jadi dodol. Ada ngucapin semua aja. Kolosium tuh depan. Di sini oke okay banget. Depan kita. Tanto Johar Tano. Yoi. Kita jalan ke sana ya sekitar bentar lah. Paling depan dia kurus. Tunggu dulu ya, jangan sampai ketinggalan. Boleh diskon. Tentang ngapain? Jadi sana. Nah, bisa. Ah, tadi kemana aja lo? Santuy. Sekarang nanti situ ya. Oke ya. Boleh. Babi, jelaskan dong. Ini kita di Kolosium. Kolosium dulunya tempat orang ngadu awak manusia sama hewan. Tadi di depan. Oh, di zaman Masehi. Iya, lagi sore ya. Oke sih, lari gue. Ada yang tinggalan? Budaya. Tuh, apa namanya? Krem. Krem, guys. Di sini harus nunggu lampu merah dulu nyebrangnya. Pagi sore ya, Raya? Siang malam. Pagi sore kali. Siang malam. Siang malam nunggu pagi ya. Jadi cara nyebrang yang benar adalah nunggu hijau dulu, lalu kita nyebrang. Tapi khusus hijau yang mobil yang ya. Bagi pejalan kaki. Kalau misalnya bagi mobil hijau ya kita jangan nyebrang. Yap, 100 buat ini. Kayak ini ada yang jangan ditabrak, benjol. Oke. Oke, hilang deh. Nah, ini kira-kira berapa derajat ya? Ya sekitar 50 Fahrenheit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di Kolosium. Ini cuacanya lumayan dingin. Sebenarnya saya pengen lepas semua, tapi terlalu kedinginan kayaknya. Tidak mungkin kan? Teruskan pemandangannya. Itu papi mami lagi foto. Harus tunggu tangan nih. Tuh maaf, tuh fotografer. Deh. Ya, kembali lagi sama saya. Kita habis lomba Kolosium. Kita habis bertarung dengan para gladiator. Saya appendix. Appendix apa itu sebenarnya? Achilles. Iya, Achilles. Achilles kan mana ya? Achilles. Achilles mah itu. Romawi, man. Romawi. Ban. Betul, Romawi. Yang Troy sih ini. Itu Troy. Bukan yang kumis lu itu, kumis yang gendut. Oh, Asterix Obelix. Nah, itu. Dia kan syutingnya di sini. Syuting apaan? Pengerahan. Ini untuk Kolosium, bukan Kolosium ya. Boleh. Boleh. Anginnya kencang sekali nih, anginnya kesan dari sana. Dari arah timur laut ya. Jadi di sini itu harus hati-hati. Gladias, tadi jelaskan loh secara harfiah. Sekarang saya ambil jalan ke belakang saja sini. Oke. Jadi ini dulunya buat tontonan orang-orang yang miskin, yang nggak ada hiburan sama sekali. Benarkah? Ya. Tolong diralat. Dia itu sebetulnya yang berantem itu antara gladiator adalah para petahanan kan? Yang mana dilah dia 3 kali menang baru tapi diperbolehkan kalau untuk diperbolehkan untuk keluar daripada penjara tersebut. Memang sebetulnya yang berantem itu para kriminal. Ya, tadi seperti itu bilang tadi. Tapi ini yang benar tontonan untuk yang menengah ke bawah kan? Ya, ini pintu kemenangan. Seperti Arc de Triomphe ya pada di Prancis ya. Kamu tahu kenapa ini bulat-bulat kayak gitu di bangunannya? Ah, waktu itu Perang Dunia Kedua.
bekas bom-bom, makanya kayak bulat-bulat kayak gitu tuh, lihat tuh. Bekas daripada perang. Iya, bekas-bekas. Sisa-sisa ketinggalan perang dunia kedua. Tuh. Italia dibombardir. Benito Mussolini. Tuh, ini jalan terus kan, karena resolusi nggak terlalu maksa dia tadi. Tuh, ini udah 2 menit berapa? 18 detik, 19 detik. Iya. Berarti yang masuk mau syuting sama itu. Ah, berarti yang... Mami di mana sih? Sama, sama. Sini yang... Udah ya. Ini gelap sih. Papi, ngapain Papi? Oh iya, mantap. Udah. Mami. Nah, ngapain pakai kamera depan? Belum di video kan? Astagfirullahaladzim. Ini udah. Tadi udah kan? Udah. Tadi kan udah. Ayo. Lagi matiin. Udah ada sini. Cuman dia doang, mungkin dia doang. Ini ada. Ini lagi play tuh, play video. Ayo, Bismillah.